guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay There Is No Game. Dan terakhir adalah kita sudah berhasil menyelesaikan level 3, yaitu dimana adalah Legend of the Secret. Ya kalau nggak salah itu sangat terinspirasi dari game The Legend of Zelda ya. Kalau kita lihat dari penampilan UI-nya, terus gameplay-nya, ya cuma ini dalam bentuk mode puzzle. Udah selesai, cuma ketika kita mau move ke next level itu ternyata kita kembali lagi ke game itu. Cuman kali ini kita ada di free version-nya nih, di game Legend of the Secret ini sama, cuma ini free version-nya guys. Jadi dan apa si siapa namanya naratornya itu ya, narator itu benci banget sama game free katanya. Jadi kita akan coba aja lanjut ke chapter 4 ya guys. Aku nggak tahu kenapa ada dua level yang sama di sini. Wait a minute, tunggu. Tadi ada tulisannya scam. Oke. Oke. Dan game free ini adalah gara-gara si Mr. Glitch. Jadi Mr. Glitch mengubah sedikit dari sistem gamenya. Dan jadilah game free ini, Legend of the Secret Ultimate Clicker VIP Edition Deluxe 4.2 free. Nggak tahu kok bisa-bisanya gamenya sama gitu loh. Oke. Tenang. Kan gak apa-apa juga ya game free ya. Banyak juga game free yang bisa dimainin user kan. Kenapa? Waduh. Oke, ini udah selesai. Coba kita masuk dulu ya. Kita lihat dulu kayak apa modelnya. Hah? Link your Headfish account to this application? Maksudnya gimana? Wait. Tunggu sebentar. Ini kok pertujuannya kayaknya agak aneh ya. Memperbolehkan aplikasi untuk akses foto, dokumen, bank accounts. Oh, bahaya banget ini game. Sama di... ya, tapi ini di dalam game ya. Jadi nggak apa-apa, guys. Tapi kalau kalian suatu saat ketemu yang model kayak gini, dibaca dulu baik-baik guys, apa yang mereka minta low gitu lah. Ini kalau bank account ya bahaya kan. DNA sequencing, susunan DNA kita buat apa ya, nggak tahu juga sih, tapi kan kayaknya bahaya banget ya. Okay, can we play now? Wah lah. Come on, I told you user, there's nothing worse. Terusannya mak bla 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 lah ya. Game is completely free. Oke, kita this is absolutely not mandatory. As the game, iyalah, oke. Okay. Waduh, kok bahaya banget sih? Game free ini bahaya banget ya. Great, we're back at the beginning. Buset. The room alarm clock 150. All right, no time to waste. Pause 40, hints 40. Let's go save the princess. Get up, hero! Semua harus bayar kah ini? I just made the bad move, but I was able to wake him up the first time, right? Oh, makanya ini game clicker guys. Tadi tulisannya di judulnya kan dia clicker, jadi kita harus beli. Ini kan nggak bisa kita beli 75. Bisa, kita bisa klik lagi. What? The bed gives you coins when you click on it? Oh yeah, okay. That's right. It's a free to play. Kita akan beli alarm clock, guys. We should be able to use this money, but how? Missing. Alarm clocknya agak beda ya sama alarm clock yang aku bayangin. Ya sudahlah, penting dia bangun juga akhirnya. Yeah, it's Gaia, Princess in Danger, Dimensional Temple, Dark Lord, yada yada. Come on, shake your leg, go. Oke, kita ulang lagi game ini. Cuma sekarang bedanya tidak ada kunci, tidak ada, kan kayaknya ada sesuatu di sini.
dia malah minta serial lagi. Ya, kita gak ada waktunya. Let's go. Kita clicker dulu. Ya, karena game free to play jadinya kayak semuanya di nerf gitu loh, termasuk kita harus beli, kita harus clicking ini buat dapat uang, karakter speednya di drop segitunya. Harus beli gak tuh? Well, at this rate, we will still be here in 10 years. Hero, is there any way you can go faster? New pair of shoes from the shop. Shop? Shop? What shop? Shop yang mana? Oh, look user, even the shop is for sale. What a disgrace. Untuk beli shop aja. Untuk buka shop aja harus beli. Shop itu tempat kita belanja. Harus belanja dulu. Nih, tak buka nih, shop nih. 300 lagi harganya. Aduh, mahal banget. Oke, katanya sepatunya agak mahal, cuma itu karena keluaran terbaru. Alright. Kita kumpulin uang lagi deh. Ini apa-apaan nih? Move speed kok kayak gini? Ini kayak jalan di tempat, cuma geser sedikit. Oke, kita kumpulin uang sedikit lagi ya. Ini dresser juga. Oh, kita bisa belanja ini juga buat ningkatin uang, guys. Jadi nggak cuma kasur yang diklik. Dari lemari, dari barrel juga bisa kita klik. Nggak apa, kita beli yang ini dulu aja. Kita beli perabot ini biar clicker kita banyak. Ini full game clicker nih. Ini aku beli sepatu nih. Tuh. Sebentar, aku akan tetap clicking dulu. Oke, katanya cakep sepatunya ya. Udah, sana, keluar sana. Apalagi. It's open, langsung kebuka. Ah, bagus. Eish. Tentu saja tidak semudah itu, aku udah curiga sih sebenarnya. Harganya 500. Oke, dengan banyaknya perabot harusnya cepet ini. Nah. Gak habis pikir aku sama game clicker. Uangnya hilang, guys. Oke. Tunggu sebentar, ada yang berubah beberapa ya. Aduh, hero, kenapa lagi nih? Sakit perut ya? Yeah, I saw that your life bar dropped all at once. Ini ternyata di kiri atas kalau aku tekan facecamku, ini tuh ada kayak meteran untuk energinya dia itu bisa habis dengan cepat. Aku harus belanja banyak barang ini untuk bisa ngeklikking banyak koin ya. Ini dikasih hero energy harganya 100, aku bisa beli. Udah nih, tak beliin tuh, harusnya dia nggak akan kehabisan energi dengan cepat. Nice, berarti tambah panjang ya. Ternyata cuma segini, sekarang jadi dua kalinya. Serial dwarfs, oke. Okay. Harus cari pedang juga kayaknya. Kalau ini yang kemarin episode 3 bolong, sekarang ketutup. Oke. Okay. Pasti harus ngumpulin uang lagi sini. Ini game clicker banget ya jadinya. There must be some kind of renovation work. Loot box apa ini? Tiba-tiba dapat loot box. Coba dibuka. Isinya apa? I don't like the sound of that. Oke. Okay. It's mostly filled with amazing ads. Oh, we could win a million coins. I already know what you're going to land on.
Ya ini pasti dapat ads sih. Ini empat ini ads ya, iklan. Yang satu ini katanya jackpot lah. Iklan nggak tuh? Cuma aja itu sebenarnya tidak. Aku harus ngumpulin uang sebanyak apa lagi nih? Ya caranya gimana? Aduh, dapat loot box lagi nggak tuh? Like a bulldozer, for example. What sort of trickery is this? Sudah aku duga, waktu kita mendapat miliar pasti geser, nggak mungkin nggak. Well, I didn't the other times either. Oh iya, yeah, energi. Kalau energinya habis, dia harus diklik ya, karakternya. Coba kamu cari apa lagi gitu, loot box atau apa gitu. Siapa sih namanya ini, orang ini nggak tahu namanya siapa ya. Oke, dapat loot box lagi. Set, buset. Oh, did you see that? Tunggu, aku bisa ambil ini. Nah, tunggali. Nice. Itulah kenapa kita dapat iklan terus, guys. Oke. Aduh, udah kehabisan energi lagi aja. Diisinya pakai uang dong. Alright. Oke. Kita bisa lewat sekarang. Harusnya ke arah danau. Wah, tapi uang kita habis lagi. Jadi setiap ganti area, uang kita langsung habis ya. Oke. Aku harap mereka membuat jembatan karena dia nggak bisa terbang. Berenang. Oke, di shop ada apa? Coba kita cek shop. Shopnya nggak ada apa-apa. Oke, dapat loot box. Apa lagi nih? Tulisannya apa? Minecraft. Super cold ini adalah iklan, bukan iklan sih, inspirasi dari salah satu game juga ya, dan modelnya kayak gini juga, cuma warnanya merah. Tunggu sebentar. Ini nggak bisa diklik kah? Itu inspirasinya dari game Super Hot, guys ya. Makanya kenapa yang ini super cold dan warnanya biru, kalau game super hot warnanya merah itu apa? Bentuk orangnya itu. Oke, kita akan dapat Minecraft. Another one of those indie games that's doomed to fail. Oke, sebentar. Yeah, like me. Oh, ini kita harus susun, guys. Entah jadinya gambar apa, aku juga kurang tahu. Mungkin begini. Oh, sebentar. Kayak gini. Terus... Oh, jadinya gambar pickaxe. Ya, pickaxe-nya Minecraft. Nggak main Minecraft sih, jadi kurang tahu juga bener apa enggak. Aduh, ah, ketuker. Nice. Pickaxe. Terus pickaxe ini dibuat apa? Jangan aku harus dapetin yang super cold lagi buat ngetok. Aduh, dapatnya ini lagi. Salah, harusnya cari yang super cold ya. Mari. Coba lagi. Masalahnya pickaxe ini tidak bisa buat... Tidak bisa buat mecahin. Dan lagi salah, harusnya ngeklik pas di bagian
yang cold. Jadi biar dia muternya kembali gitu. Coba lagi. Oke, coba ya. Nah, kita pecahin. Oke. Okay. I knew he wasn't much of a talker. Agak kejam ya tiba-tiba di buk pakai pickaxe. Isn't that right, sir? I think he needs to chill. Oke. Bisa dipecahin lagi enggak? Super. Oke. Oke. Nah, jadi beku kan. Sekarang si hero-nya bisa liwat. The lake just froze over. Why don't you try walking out on it? Ya, coba sana jalan ke atas. Semoga enggak pecah. Ah, semoga enggak pecah. Oke. Aman. Pot 30. Oh, aku harus ngeklikin lagi. Duh, pedangnya mana? Jangan bilang pedangnya harus beli juga. Bukan. Spin blade, vintage blade, tri blade. I think we have to pay. Harus beli. Bentar. Duh, ketutupan. Ternyata ada pot juga di sini. Akan beli juga, sabar. Kita beli yang mana dulu nih, guys? Vintage blade, snake blade, spin blade coba ya. Ada macam apa ini kok bentuknya kayak gini? Ya, bentuknya aneh gitu. Berputar kayak cambuk. Tuh, langsung pedangnya pecah. Belum itu aku mau beli ini dulu deh, guys. Hint sama pause. Biar kita bisa nge-pause ya. Kalau enggak kita enggak bisa pause kok ada apa-apa. Of course, we break something and they offer to sell us the upgrade. Oh, pakai dolar. The price is in dollars. Oh, belinya dolar. Enggak pakai in game. I'm warning you, user. I don't have a PayPal account. And I've got no cash on me. I was coded without pockets. Oke, gimana caranya kita dapetin dolar? Gimana caranya kita dapetin dolar? Enggak. Bukan. Tri blade, vintage blade. Coba kita beli vintage blade. Old school, oke. Okay. It's gonna go back in style. Katanya sangat ringan. Patah juga. Kayaknya emang pedang-pedang yang dijual di sini itu deh. Pedangnya nggak bener deh. Coba ya, aku mau coba semuanya deh. Tri blade. Bentuknya kayak harpun. Harpunnya Aquaman itu. Oke. Okay. Mate. Ya, pecah juga. Sama-sama aja kan. Bentar, ini caranya kita dapat dolar kayak gimana, guys? Adakah yang siapa tahu dari sini-sini kan biasanya game-game kayak gini nyeleneh ya? Dari pause screen atau apa? Bukan. Gimana kembalinya? Gimana cara kita dapat dolar, guys? Coba snake blade ini. Ah! Ini dia. Terus, ini kan huruf S nih. Terus yang huruf... ini kah? Atau vintage blade? Sebentar. Gimana bentuk huruf dolar pakai dikombain ini kali ya, bisa nggak ya dikombain? Ini ada huruf S kan? Jangan dipakai dulu. Aduh, kan aku harus beli lagi berarti. Pasti ada hubungannya sama si huruf dolar tuh. Ta
Bentar. Oh, sebentar. Gini. Ini dolar kan? Tuh, harusnya bisa digabung gini guys. Jadi huruf dolar apa? Huruf S dolar itu. Cuma caranya gabung gimana nih? Aku masih bingung juga. Klik. More clicks, even more clicks. Dapat achievement malah. Karena terlalu banyaknya aku pakai. Jangan dicoba. Aduh. Pasti patah soalnya. Bentar. Caranya gimana aku bisa... Aku bisa pakai si pedang ini buat... Buat membentuk lambang dolar. Gimana caranya, guys? Ini digabung nggak bisa. Digabung-gabung nggak bisa. Ya kembali, pasti kembali ke situ pedangnya. Nggak bisa dibanting juga atau apa. Biasanya kan bisa dibanting ya. Sebentar. Adakah cara lain? Saya harus lihat clue sih. Coba ya, lihat clue ya. Use the shapes of the sword to pay in dollar. Gimana? Emang bener ini dolar sih ya? Ya, maksudnya gabungnya gimana guys? Aku nggak tahu nih cara gabungnya gimana. Tuh, aku mau gabung ini nggak bisa. Aduh. Ya udah, coba lagi. Aku perlu tahu cara gabungnya ini gimana guys. Apakah dipalu? Tidak bisa. Ditancap kok nggak bisa. Ini pasti diambil lagi kalau aku lepas kliknya nih. Aku perlu tahu cara gabunginnya gimana guys. Iya, aku tahu ini. Terus cara menggabunginnya gimana? Aku tunggu 3 detik ya. Place the vintage sword on the coin purse, followed by the snake sword. Tunggu. This is no time to be decorating, user. You mana aku be tahu kalau. Oh, that's funny. Kalau cara bayarnya like gitu, astaga, ini ternyata dijadiin koin dolar ini 945 itu bukan koin in game lagi. Dijadiin koin dolar. Well, take it. Oke, ambil. Nah, astaga, gabungnya di. I hope so, given first the kalian di sebelah kiri guys ya, kalau ketutupan facecamku juga mohon maaf. Jadi di kiri atas itu ada energy bar sama uang dompet kalian. We're finally getting somewhere. We're gonna be able okay. To clear the path in front of your house. Yo, kita kembali lagi bisa nih. Ya, mencair lagi. Oi. Nah, he's doing it again. Tapi dia kayak gitu kan biar kembalinya cepet ya langsung ke rumah. But we're back to the title screen. Have we used up all our lives? These fright to play is our only path. Katanya health-nya langsung Wait. The diamond. You see, now they want us to pay for diamonds. And of course, we don't have our super bag of dollars anymore. We will just have to wait okay. Until the game kita butuh 3 diamonds. Udah, cukup. Cukup. Untuk itu... Udah aman. Aduh, bayar lagi. Namanya juga game free ya. Ini juga kenapa makanya si narator mungkin benci sama game free-nya si Legend of Secret ini. Aduh. Oke. Ya, jangan-jangan...
speednya. Untung aja. Move speednya. Amankah move speednya? Oke. Oke. Kira aku harus beli sepatu lagi, beli apa lagi? Oke, aku akan ngumpulin juga berapa gold ya. Nice. Jalan ke temple sudah terbuka. Rumahnya dia itu berarti sebelah istana persis ya? Oh, nggak persis sih. Agak dua screen dari rumahnya ya. Oke. With my master's plan. Oke. Pioneer member, apa itu? Apa itu pioneer member? Apakah aku harus beli membership di sini? Turunin dulu. Oke, sebentar, aku mau beli-beli untuk coin source-ku dulu. Oke. Buat sesemak belukar berhasil, tapi nggak bisa untuk ngalahin si monsternya ini. Oke, kita harus pikirin cara lain berarti. Coba kita race. Apakah kita akan terlempar? Yap, benar sekali. Tapi kalau terlempar, Oke. Game ini tidak sesederhana itu kali ini. Bentar, berarti aku harus lower di barrel dulu. Barrelnya dijebolin soalnya. Aku lower dulu. Bentar. Gimana caraku? Di sini ada barrel pun percuma karena akan ditebas juga barrelnya, nggak bisa bikin si musuhnya terpojok. Satu-satunya yang bisa aku beli cuma ini. Turunin. Nice. Dia pindah posisi. Kita race sekarang. Udah gitu doang. Oke. Selesai. Nice one. Simple tapi harus ada cara muternya sedikit. Aduh, baru mau ngeklik. Tapi ini terbuka loh. The door is wide open. Ya, bisa jadi itu jebakan, mungkin. Go on in. I will watch you. I knew it. It seemed too easy. Tidak mungkin semudah itu juga sih. Kita harus beli. Hah? How much? A million coins? 1 juta koin, guys. Kita ngeklik aja paling cuma 30. Berapa hari kita harus ngeklik kayak gini? No way we're gonna farm 1 million coins. Enggak. Ini not in a Korean MMO here. Pasti ada cara. Pasti ada cara, tidak mungkin harus ngeklik sebanyak itu. Tapi aku mau beli barrel dulu, mau beli pot. Oke. Mau beli barrel. Apa ini? Please. Rapara the rapper. I hate hip-hop. Good thing I'm not a musical game. Can you imagine me singing? Oke, kita beli, coba beli bomnya. Katanya shake your body kan. Kalau dia bergetar, nah, dia akan jatuh. Nice. Oke, dari sini udah. Satu bom harganya 50 koin. Oke. Please
paper. Wait, better leave that guy alone. Toilet toh. Walah, toilet terus kita dikasih. Thanks for the gift. Dikasih plunger atau apa sih namanya? Plunger itu bahasa Inggrisnya apa ya, guys? Alat biar bikin tidak mum apa? Mampet itu loh, namanya apa? Aku enggak tahu namanya ya. Oke. Oke, di sini enggak ada yang bisa diambil lagi kayaknya. Sebentar. Oke. Kita dapat loot box lagi. Pasti ada hubungannya sama iklan lagi nih. Ini loot box. Loot box-nya buat apa? Coba kita dapetin. Ya, enggak bisa, guys. Please paper. Enggak bisa ya, udah. Coba kalau ini, aduh, salah kan. Coba kalau pas dapat yang please paper itu, kita guncang pakai bom. Coba dulu, aku juga enggak tahu apakah berhasil atau enggak. Terus habis itu aku mau beli ini. Gak ada yang terjadi tuh. Please paper. Udah kita kasih sih papernya tadi. Terus si plungernya ini buat apa ya? Dia kan kehabisan energi kan. Bentar. 1 juta nih. Iya 1 juta guys. Tidak mungkin kita ngeklik sampai 1 juta. Ini gunanya apa ya plungernya ini? Choose a hint. Bukan. Gak ada juga di sini, nggak bisa dipakai. Max, walah 1000 max. Kita kalau mau niatin ngeklikin sampai 1 juta juga nggak bisa ternyata. Apakah ini bisa? Tunggu. Nggak ada yang terjadi. Ya, dapat enggak tuh? Makanya tadi lihat ada gambar tangannya kok tambah terang. Nice. Aku kasih tuh semua. Nah, kebuka harusnya sih. Nice, kita bisa masuk ke dungeon-nya. Jadi plungernya itu emang cuma buat nangkep si panahnya yang apa? Bergerak di itunya. Aduh. Ini kayaknya aku akan bagi 2 aja untuk next episode apa ya? Enaknya gimana, guys? Kita bagi 2 aja kali ya. Soalnya kayaknya ini akan panjangnya sama antara dari rumah ke sini sama dari sini ke nyelamatin si princess-nya. Jadi aku akan bagi 2 episode aja, dan untuk episode There Is No Game kali ini sampai di sini dulu. Thank you buat yang udah nonton. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.